Dukung transisi ke Pertamax Green, Wakil Ketua DPD RI, asal harganya merakyat. Wakil Ketua DPD RI, Sultan Benajamuddin mendukung rencana PT Pertamina yang akan meluncurkan program Langit Biru 2 dengan mengkaji penggunaan BBM jenis Pertamax Green. Diketahui, Pertamina memang mengkaji perubahan BBM RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax Green 92. Caranya dengan mencampur etanol 7% atau E7 ke dalam Pertalite. Sultan mencatat, Pertamina perlu memperhatikan efisiensi anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan inovasi energi dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Karena BBM dengan RON 92 belum bisa disebut sebagai BBM dengan emisi yang ramah lingkungan. Ia mengakui inovasi transisi energi sangat penting untuk dikembangkan, asalkan agenda tersebut tidak mempengaruhi harga BBM secara signifikan. Ex-aktivis KNP itu juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait baik Kementerian ESDM hingga Kementerian Pertanian dan BRIN perlu dilibatkan dalam proses kajian Pertamax Green ini.